Dibawakan oleh penaja utama Jelajah Jiwa SME, Unify Business, Rakan Digital, pilihan anda. Baik, Zoo Rimba Razia yang mula beroperasi di Kampung Dusun Hulu Terengganu sejak setahun lalu berjaya mengubah wajah sebuah kawasan terpencil menjadi destinasi tumpuan pelancong. Dan menurut pengurusinya, Datuk Sri Zakaria Abdul Razak, jumlah pengunjung yang meningkat terutama pada hujung minggu dan cuti sekolah telah merancakkan kegiatan ekonomi di kawasan itu. Nak tahu cerita lebih lanjut berkenaan dengan Zoo Rimba Razia ini, kami akan tinggalkan laporannya untuk mengakhiri awal pagi jam ini. Sekian, saya Nur Syazwani Safusham. Dan saya Farhan Hakimi, kita jumpa lagi. Zakaria berkata sokongan dari Jabatan Pelancongan Terengganu dan pelbagai agensi berkaitan turut menceriakan penduduk dan peniaga di sekitar kawasan zoo berkenaan. Percikkan senang kita tu, contohnya sedang makan, ada dulu pukul 2, pukul 3 tu. Dah kering, tak ada orang. Sekarang dah tak apa pun tiga dah, nak habis dah. Alhamdulillah lah dah. Saya pun depan gembira lah kata. Sama-sama kongsi rezeki. Dan apa ni, masyarakat setempat pun sangat, sangat orang kata beri kerjasama. Mudah minta tolong. Menurut Zakaria, 15 pekerja dalam kalangan anak tempatan ditugaskan untuk memastikan tahap kebersihan dan kesihatan haiwan sentiasa berada pada tahap maksimum. Cuma saya nak maintain binatang saya sihat, semua pengunjung datang, saya tengok binatang sihat, kawasan bersih, dia perhati. That's why kalau dia tak perhati, saya cuba nak enhance lagi supaya dia, walaupun dia mari, nak mari lagi. Ada yang saya tak pernah jumpa dia 7 kali, cerita saya. Bagus. Dan sama ada fakta dia tak ada tempat lain nak datang, nak pergi, dan cerita lain nak. Tapi kalau tempat lain tak ada pun, kalau benda tu tak bagus bagi, tak datang. Rimba Razia yang berkonsepkan petting zoo menempatkan pelbagai spesies haiwan, unggas dan reptilia di kawasan seluas lebih 1 hektar yang dibawa masuk dari Thailand, Jepun dan Eropah. Beliau berkata dia berhasrat untuk menambah lagi haiwan untuk dipamerkan. Namun, ruang yang terhad memaksa beliau mengekalkan jumlah sedia ada lantaran ia perlu memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh Jabatan Perhimpunan. Pada masa sama, beliau akui teknologi digital membuka ruang yang luas dalam mempromosi zoo berkenaan menerusi gambar dan video yang dikongsi di pelbagai platform media sosial. Dibawakan oleh penaja utama Jelajah Jiwa SME, Unify Business, Rakan Digital, pilihan anda.